Yeay, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Klik juga tombol lonceng imut-imutnya, oke? Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Ervin. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, mungkin salah satu dari kalian ada yang baru pertama kali mampir ke channel aku. Selamat datang di channel aku, semoga kalian betah dan semoga kalian suka dengan video-video aku. Nah, di video kali ini aku mau bikin video tentang review lagi. Untuk kali ini aku mau review rangkaian skincare dari Skintific. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu ya, Skintific itu apa? Nah, Skintific itu adalah rangkaian skincare yang diformulasikan oleh sekelompok ilmuwan dari Kanada yang secara riset sudah terbukti memberikan efek yang cepat dan aman untuk semua jenis kulit. Nah, sebenarnya aku pakai Skintific itu sekitar 2 mingguan ya teman-teman, kurang lebihnya. Tapi aku sudah pengen banget bikin video tentang review produk ini. Nah, di Skintific itu sebenarnya ada beberapa produk skincare-nya kayak sabun wajah dan acne spot gitu. Tapi untuk yang sekarang aku lagi pengen nyobain itu untuk toner dan serumnya. Tuh yang ini. Jadi untuk kali ini aku mau review untuk dua barang ini dulu aja. Oke, daripada aku banyak ngomong, langsung aja aku mulai review untuk tonernya. Untuk toner Skintific ini diformulasikan menggunakan Hey Magic 4D teknologi, yaitu kombinasi dari 4 jenis hyaluronic acid yang memiliki sifat dan manfaat yang berbeda untuk membantu menghidrasi kulit sampai ke pori-pori paling dalam. Dilengkapi juga dengan cerame dan centella asiatica, sehingga essence toner ini bisa memperkuat skin barrier dan melindungi kulit dari faktor eksternal yang dapat merusak kulit kita. Dan ini juga memberikan sensasi tenang yang intens pada kulit. Nah, toner ini pun juga SLF free, paraben free, alcohol free, dan semua khasiatnya pun sudah teruji dan diformulasikan oleh para ahli perawatan kulit yang didukung oleh Sense atau perawatan kulit ilmiah dari Kanada. Untuk teksturnya sendiri, toner ini cair tapi sedikit kental, sedikit aja kentalnya. Menurut aku juga ringan banget ya teksturnya, seperti ini. Oke, ini aku baru aja selesai cuci muka. Selanjutnya, aku mau kasih tahu ke kalian untuk cara pemakaian dari toner Skintific ini. Untuk yang pertama, kalian siapkan kapas terlebih dahulu. Selanjutnya, kalian tuang aja tonernya ke kapas, seperti ini. Kalau kalian nggak punya kapas, pakai tangan juga nggak masalah ya teman-teman. Nah, kalau menurut aku ini juga lumayan awet. Aku pakai sekitar 2 mingguan ya kurang lebih, tapi baru berkurang segini, awet banget. Nah, setelah kita tuang ke kapas, lalu kita tap-tap aja ke wajah. Nah, ini enak banget ya teman-teman. Dingin gitu di wajah, seger, kayak mempunyai efek menenangkan gitu. Nah, ini baru aku tap-tap aja, langsung meresap ya teman-teman. Cepet banget meresapnya, tuh. Sekitar 10 detikan langsung meresap. Enak banget di wajah. Nah, semenjak aku pakai ini, hidrasi dan kelembapan kulit aku itu juga bertahan lebih lama ya teman-teman. Sekitar 10-18 jam gitu. Nah, aku pakai pagi, siang itu kulit aku masih terasa lembab, nggak kering sama sekali. Dan setelah cuci muka pun kulit juga nggak terasa kayak ketarik. Kan biasanya ada ya, kalau habis cuci muka kulit itu langsung kayak ketarik gitu. Tapi semenjak aku pakai ini itu nggak sama sekali. Dan ini bisa mengurangi jerawat aku yang meradang. Soalnya kemarin jerawat aku tuh besar banget di sini. Tuh, ini sekarang tinggal bekasnya aja. Pokoknya worth it banget. Kalian wajib coba. Cocok banget soalnya buat kalian kalau yang mempunyai masalah kulit berjerawat, kulit kering ataupun kulit ketarik. Dan ini juga cocok untuk kulit sensitif ya teman-teman. Soalnya ini bisa untuk semua jenis kulit. Nah, kalian wajib banget coba. Untuk harganya sendiri ini cukup worth it ya teman-teman. Cuma 99.000 aja kalian sudah bisa mendapatkan manfaat begitu banyak. Nah, selanjutnya aku mau review untuk serumnya. Oke, selanjutnya ini ada serumnya, yaitu dengan nama Skintific 10% Niacinamide Brightening Serum. Nah, untuk brightening serum ini memiliki kandungan 10% Royal DSM Niacinamide, Arpa Arbutin, Ceramide, dan Centella Asiatica. Nah, 10% Royal DSM Niacinamide ini adalah kandungan niacinamide yang berbeda pada umumnya. Sebelumnya, brand yang sudah menggunakan Royal DSM Niacinamide ini adalah SK2 dan sekarang juga bisa ditemukan pada produk Skintific. Kandungan ini berfungsi untuk mencerahkan kulit dengan cepat, memudarkan bekas jerawat dan noda hitam, serta meratakan warna kulit wajah.
Untuk alpha-arbutin yang berfungsi membantu efektivitas niacinamide pada kulit, mencerahkan kulit hingga layer paling dalam, dan menghalangi produksi melamin. Sedangkan ceramide yang berfungsi untuk melindungi dan memperkuat skin barrier dan mencegah kulit kering. Dan centella asiatica yang berfungsi untuk menenangkan kulit, terutama pada kulit berjerawat atau bekas jerawat yang meradang. Nah, untuk serum ini juga paraben free, alcohol free, mineral oil free, vegan friendly, dan cruelty free. Dan semua khasiatnya pun juga sudah teruji dan diformulasikan oleh para ahli perawatan kulit dari Kanada. Untuk teksturnya sendiri, serum ini hampir mirip dengan tonernya, tapi ini sedikit kental daripada tonernya. Oke, selanjutnya ini aku mau kasih tahu ke kalian untuk cara pemakaian serum dari Skintific. Untuk yang pertama, tinggal kita buka aja tutup botolnya, lalu kita pencet. Selanjutnya kita lepas, lalu kita tetes aja ke wajah. Ini secukupnya aja ya teman-teman, nggak usah terlalu banyak karena ini dikit aja udah merata. Untuk teksturnya sendiri ini lebih kental daripada yang tonernya tadi, tapi ini juga ringan ya teman-teman. Tuh, ini juga cepet banget meresapnya juga. Kita tinggal oles-oles gitu aja, kita ratakan. Sekitar 30 detikan nanti akan meresap. Tuh, kalau yang tonernya tadi butuh waktu sekitar 10 detikan ya teman-teman. Kalau yang ini sekitar kurang lebih 30 detik udah langsung meresap. Tuh, enak banget di wajah. Tuh, kenyal banget, kayak lembab gitu di wajah. Tuh, kita ratakan aja. Seperti ini, enak banget. Nah, dengan banyak kandungan tadi dari serum ini terbukti itu bisa mencerahkan wajah, menyamarkan noda hitam, dan mengurangi bekas jerawat ya teman-teman. Tuh, seperti ini. Tuh, untuk bekas jerawat aku kemarin sebelah sini tuh merah-merah banget, tapi ini udah berkurang. Tuh, kelihatan banget kan? Kemarin tuh merah-merah banget loh teman-teman. Kalau ini udah agak rata gitu ya. Nah, ini aku yakin juga sekitar 5 hari atau semingguan bekas jerawat aku sebelah sini juga berkurang. Pokoknya itu worth it banget buat teman-teman yang punya masalah susah menghilangkan bekas jerawat atau flek hitam ya teman-teman. Kalian wajib coba. Untuk harganya sendiri ini Rp116.000 kalau kalian mau beli. Dengan harga segitu menurut aku worth it ya, dengan manfaat begitu banyak. Buat kalian yang kepo atau kalian mau beli juga, langsung aja ke Instagram officialnya yaitu skintific.id, dan kalian juga langsung bisa beli melalui Shopee. Oke teman-teman, cukup sekian ya video review aku kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa like dan subscribe. Oke teman-teman, bye! Assalamualaikum!